Ini uang siapa? Nuker di bank mana? Hah? Ini uang siapa? Baru-baru ini kembali viral di media sosial seorang asisten rumah tangga yang ketahuan mencuri uang 10 juta milik majikannya. Sangat disayangkan, padahal diketahui ART ini baru bekerja selama 1 minggu di rumah tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat seorang ART perempuan yang diperintahkan oleh majikannya untuk mengeluarkan tas dari dalam lemarinya. Saat diperiksa, terdapat beberapa gepok uang 10 ribuan serta 5 ribuan dan sebuah amplop berisi uang 100 ribuan. Majikan dalam video tersebut pun dengan tegas mempertanyakan dari mana asal semua uang tersebut. Pasalnya diketahui, majikan tersebut baru saja kehilangan uang 10 juta rupiah miliknya. Merasa curiga, akhirnya majikan memutuskan untuk memeriksa lemari ART yang baru dipekerjakan selama 1 minggu oleh mereka. Terlihat pula ART dalam video tersebut tampak gagap dan kebingungan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari majikannya. Tidak hanya uang, saat diperiksa oleh majikannya, ketahuan pula ART ini menyimpan beberapa keperluan rumah tangga yang dibeli majikannya ke dalam sebuah kardus. Video yang diunggah pada Rabu 29 Juni 2022 di akun TikTok @emotbatu ini pun langsung viral di jagat maya. Terlihat dari jumlah penonton yang telah mencapai 17 juta lebih sampai saat ini. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.